kali ini Corbin Ong dengan jersey nombor 6. Sampai kepada Shamir. Thailand cuba dengan hantaran-hantaran pendek, hantaran dekat. Asakan yang dilakukan oleh Aidil. Keras asakan dari belakang yang dilakukan ke atas Azam Azih. Raden Gan nampak sedikit tidak berpuas hati dengan situasi itu. Di mana telah dapat kita lihat asakan itu adalah dari Ekanit Panyan. Pemain lakukan larian yang begitu laju dan juga pantas di sebelah posisi Corbin Ong. Ya, Panyan. Tu. Shamir, satu pintasan. Oh, gol. Chanatip Songkrasin dengan satu kuisan kaki kiri. Thailand di depan selepas 6 minit permainan. Apabila tumpuan mereka ialah ke arah Corbin Ong, ke arah sebelah kiri pintu gol Malaysia. Dan ketika ini Thailand mendalui, Malaysia ketinggalan menerusi jaringan yang dilakukan oleh Chanatip Songkrasin. Dapat kita lihat di situ pemain kita gagal untuk untuk track back pemain yang membuat larian dalam box. Kita dapat lihat Chanatip tidak diawasi sama sekali. Pemain yang membuat di cutback itu pun tidak dapat diawasi oleh Shamir Kutis. Kurang-kurangnya perlu ada pemain yang menutup ruang di sebelah tepi itu dengan baik. Itu adalah satu mudah apa kita sepatutnya bertahan dengan baik dalam situasi ini. Sumareh, satu terupas. Syafiq, rempatan dari Syafiq. Walaupun dia berjaya dicabar oleh Manuel Tambir, dia berjaya juga melepaskan rempatan lelet, tetapi terlalu mudah untuk si Waram. Itu yang kita ingin lihat, Haji. Kita ingin melihat banyak percubaan-percubaan ke arah gol pasukan Thailand sebenarnya. Dia bijak, dia membawa bola ini ke depan sedikit untuk pasukan Thailand. Dalam pada itu Shamir dilayangkan kad kuning seawal minit yang ke-14 ini. Menarik dan juga menghalang pemain lawan sebentar tadi. Terlalu awal Shamir menerima kad kuning. Ini tidak positif sebenarnya. Kita dapat lihat ketika bertahan Thailand 11 pemain sentiasa berada di kedudukan yang baik untuk bertahan. Mereka berdisiplin sebenarnya. Masa lagi dalam kawasan permainan. Pendek hantaran ini. Shamir Kutiaba. Samalah juga seperti yang dilakukan oleh Shamir dan juga Brandon Gunn. Kita dapat lihat Shamir Kutia telah menebus kesilapannya. Beliau berada di kedudukan yang baik untuk cutback. Kita harus bagi memberi pujian kepada Shamir Kutia di sini. Dan satu finishing yang baik di situ. Kita kembali dalam perlawanan ini. Kita kembali mengimbangi permainan sebenarnya. Betul. Lintak di situ telah dipertahankan dengan baik oleh Elias Dola. Meluru begitu pantas sekali. Dah lama dia tak skor sebab dia jaringkan gol ketika lawangan Timor Leste. Tapi kali ini kita lihat dia meluru untuk melakukan tandukan. Meluru dari belakang Corbin Ong sebenarnya untuk melakukan tandukan CP sebenarnya. Ahmi pendek antaranya. Syafawi Rasid mencari ruang. Brandon Gunn. Sah! Yes! Itu yes! Sumare! Yes! Mamadou Sumare! Asakan petani arus tanpa kenal jemu daripada pasukan negara bermula daripada Brandon Gunn sebentar tadi. Bermula daripada Brandon Gunn memenangi bola di situasi di tengah padang dan kita melakukan satu antara-antaraan pendek yang bijak dengan satu kuisan yang menarik daripada Brandon Gunn kepada Sumare, disudahkan dengan penyudah yang bertaraf dunia. Samawi akan gunakan kaki kirinya. Eko Harimau di belakang pintu gol pasukan Thailand. Oh, ya itu dia kepo. Ngasak penjaga gol. Ah, Kemon. Yang cukup penting. Okey, Subram.
antara lintang atau satu cutback yang cuba dilakukan oleh Safawi terkena Akia. Sekali lagi tidak ada ruang untuk Safawi melepaskan tendangan kaki kirinya. Itu dia tamat. Berakhir perlawanan. Malaysia menewaskan Thailand 2-1. 3